Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna min ar-rasyidin amma ba'd. Saudaraku ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah kita melanjutkan kembali kajian tafsir dan kali ini topik yang kita bahas adalah ayat yang berbunyi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ikuti bacaan saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada beberapa hal yang akan kita bahas dalam tafsir ini. Yang pertama keutamaan ayat ini dulu. Kemudian saya jelaskan ringkasan isinya. Kemudian saya jelaskan analisis bahasanya. Lalu kemudian tafsir maknanya. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita mengamalkan ayat ini dalam kehidupan sehari-hari. Tapi karena ayat ini terdiri dari dua bagian sebenarnya, yakni Iyyaka na'budu dan Iyyaka nasta'in, maka kita pecah jadi dua kali pertemuan. Untuk pertemuan kali ini kita fokus pada pembahasan Iyyaka na'budu. Kita mulai dari keutamaan dulu. Ayat Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in itu kalau menurut penjelasan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu adalah ringkasan surah Al-Fatihah. Jadi kembali pada penjelasan tentang keutamaan surah Al-Fatihah yang sudah kita bahas di pertemuan awal, kita mendapati ada satu riwayat yang pernah saya jelaskan bahwa Allah itu semenjak Nabi Adam sampai akhir zaman itu menurunkan, sampai Nabi Muhammad itu menurunkan 104 buah kitab. 104 buah kitab ini kalau diringkas maka ilmunya itu terkumpul pada 4 kitab, yakni Taurat, kemudian Zabur, lalu Injil dan Al-Qur'an. 4 macam kitab ini itu ringkasan ilmunya itu ada pada Al-Qur'an. Dan Al-Quran ini ringkasan ilmunya itu pada surat-surat mufassal. Nah, surat-surat mufassal yakni surat-surat pendek. Surat-surat mufassal itu ringkasan intinya ada dalam surah Al-Fatihah. Dan surah Al-Fatihah itu kalau mau diperas lagi intinya di ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini keutamaan ayat ini seperti itu. Jadi seakan-akan meringkas seluruh dakwah nabi-nabi sejak dulu itu ya intinya di ayat ini Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena itu penting sekali kita memahami isinya. Karena kalau hidup kita memegang dua ayat ini sebenarnya insya Allah sudah sesuai jalur. Ya, asalkan benar memahaminya dan benar dalam mempraktekannya. Patut dicatat bahwa riwayat yang ada itu sejauh yang saya ketahui itu berhenti menjelaskan tentang ringkasan ilmu-ilmu kitab itu pada surah Mufassal dan Al-Fatihah. Ya, adapun pada ayat ini sampai hari ini saya masih belum tahu, jadi saya mengutip penjelasan ulama dalam hal ini Ibnu Qayyim Al-Jauziyah termasuk Ibnu Taimiyah dan mungkin beberapa ulama yang lain yang saya masih belum mengetahuinya. Adapun ringkasan intinya, ayat ini sesungguhnya adalah ikrar.
Jadi kalau sebelumnya itu adalah pujian pada Allah, as-sana 'alallah, maka ayat ini adalah ikrar. Bisa kita katakan bahwa surah Al-Fatihah itu dari sisi konten isinya itu bisa kita bagi menjadi tiga. Yang pertama pujian terhadap Allah, yang kedua adalah ikrar atau pernyataan janji kepada Allah, yang ketiga adalah doa atau permintaan kepada Allah. Nah, yang pujian pada Allah itu dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Itu semuanya adalah pujian pada Allah, sanjungan pada Allah, as-sana 'alallah. Adapun iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu ikrar. Karena di situ ada pernyataan, aku hanya akan menyembah kepadamu ya Allah, dan hanya kepadamu aku akan meminta pertolongan. Jadi ikrar, ikrar seorang hamba. Adapun sesudahnya itu permintaan. Ihdinas siratal mustaqim. Berilah kami petunjuk jalan yang lurus dan seterusnya. Itu intinya adalah meminta kepada Allah dengan permintaan yang paling agung dan terpenting dalam kehidupan manusia. Makanya saya mengibaratkan isi dari ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu seakan-akan jembatan antara pujian pada Allah dengan permintaan kepada Allah yang pasti akan dikabulkan. Ya. Seakan-akan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu adalah prasyarat kalau ingin doamu dikabulkan. Doa terpenting yang kau minta dalam surah Al-Fatihah itu dikabulkan oleh Allah, maka lakukan prasyaratnya, jembatannya dulu lewati. Apa itu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi orang yang minta petunjuk pada Allah kok masih sesat juga misalnya. Orang minta supaya hidupnya benar kok enggak tahu juga ilmu yang benar. Kok keliru juga. Bisa jadi penyebabnya adalah salah dalam menyembah Allah dan salah dalam hal konsepnya meminta pertolongan terhadap Allah. Ya. Karena enggak mungkin Rasulullah itu berdusta. Rasulullah pasti benar. Sementara dalam hadis mengatakan kalau seorang hamba membaca doa doa dalam surah Al-Fatihah itu maka pasti akan dikabulkan. Hadis, ada hadis yang sangat penting terkait dengan surah Al-Fatihah itu yang saya menyebutnya hadis Qasamtus Shalah. Allah itu membagi salat menjadi dua bagian. Bagian, satu bagian untuk Allah, satu bagian untuk hamba. Terus ada janji di situ. Wali abdi ma sa'ala, hambaku itu pasti akan mendapatkan apa yang ia minta. Ada janji. Jadi kalau kita minta petunjuk pada Allah itu pasti dijamin akan dikabulkan oleh Allah. Cuma di situ ada prasyarat. Prasyaratnya apa? Nah tadi, ikrar tadi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini bisa menjadi bahan muhasabah, bahan renungan bagi kita semua. Kalau misalnya kita sangat butuh petunjuk Allah, kita bingung dengan banyak pendapat, kita bingung ini mana kelompok yang benar, kelompok yang batil mana, apakah sudah benar jalan hidup kita, sudahkah mengikuti jalan kehidupan orang soleh, dan kita belum menemukan cahaya di situ, salah satu muhasabah yang patut untuk kita renungkan adalah, sudah benarkah aku melaksanakan ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Karena bisa jadi orang itu sudah melaksanakan iyyaka na'budu tapi belum wa iyyaka nasta'in. Bisa jadi sebaliknya, sudah melaksanakan wa iyyaka nasta'in tapi belum melaksanakan iyyaka na'budu dengan baik. Ya. Di ayat ini juga sekaligus kita seakan-akan diajari kalau pingin doamu didengarkan oleh Allah itu ada adabnya. Adabnya bagaimana? Sholat itu kan serius banget ya. Sholat itu kan intinya menghadap Allah, mau bermunajat pada Allah, mau membisiki Allah terkait dengan hajat dan keinginan kita. Dan itu nggak langsung tiba-tiba menghadap, ada prosesnya dulu. Apa prosesnya? Satu, bersuci, ya kan? Kita diminta untuk bersuci. Suci itu ada dua macam, ada suci dari hadas, ada suci dari najis. Hadas itu seakan-akan kotor maknawi, gampangnya begitu ya. Jadi orang setelah buang angin, buang air kecil, buang air besar, itu di sisi Allah kotor, seakan-akan begitu. Tapi kotor maknawi, gitu. Orang setelah berhubungan suami istri itu kotor di sisi Allah,
tapi kotor maknawi. Nah itu bersihkan kalau mau menghadap Allah. Gak bisa langsung menghadap Allah, gak bisa. Bersihkan dulu. Caranya gimana? Dengan mandi dan berwudu. Kan begitu. Ya, tata caranya dijelaskan dengan detail. Baru setelah itu dia suci di hadapan Allah secara maknawi. Bukan hanya suci dalam hal kotor maknawi, tapi secara hissi. Jadi kotor indrawi juga harus dibersihkan. Makanya gak boleh menghadap Allah dalam keadaan badannya mengandung najis, tidak boleh. Pakaiannya mengandung najis, tidak boleh. Tempat untuk sholatnya mengandung najis, tidak boleh. Tidak terima oleh Allah itu, ditolak. Ya, makanya kan syarat dari menyembah Allah dengan sholat itu adalah suci, gitu ya. Untuk biar kita itu ini harus membuat kita menjadi paham, oh betapa sakralnya ternyata menghadap Allah itu. Betapa agungnya suasana menghadap Allah itu. Kita diminta suci dulu, maknawi maupun secara hissi. Secara maknawi maupun secara indrawi. Terus menghadapnya juga spesifik. Harus menghadap kiblat. Tidak boleh sembarangan. Ya, dari sini kemudian para fuqaha merumuskan syarat sah sholat. Apa itu? Nutup aurat, ya kan? Kemudian suci, lalu menghadap kiblat. Itu kan seakan-akan kita itu diajari adab. Kalau mau doamu didengarkan oleh Allah, perhatikan betul kondisi dirimu. Sucikan dirimu dulu. Setelah itu kemudian bersihkan seluruh ingatanmu pada dunia. Sudah lupakan. Semua urusan dunia itu kecil semuanya. Hanya Allah yang paling besar. Awali dengan mengagungkan Allah. Ucapkan Allahu Akbar. Allah yang paling besar. Seakan-akan kita diajari masalahmu semuanya kecil, problem hidupmu semua kecil, utangmu yang mencekik itu kecil, ejekan orang terhadapmu itu kecil, beban hidupmu itu semuanya kecil. Allah yang paling besar. Itu kan diajari gitu ya. Kalau mau minta Allah itu pertama gitu, lupakan duniamu semuanya, lepaskan semua ikatan-ikatan duniamu. Setelah itu ya jangan langsung minta. Gimana? Puji Allah terlebih dahulu. Maka kita awali bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Gitu ya. Setelah memuji Allah kemudian berikrarlah. Ikrar itu artinya berarti kita siap melakukan sesuatu untuk menyenangkan Allah. Kan begitu. Ibaratnya kayak anak kecil lah ya. Kalau mau minta ke orang tuanya tiba-tiba minta, minta, minta terus itu. Ya kadang dikasih, kadang dia tidak. Tapi kalau seorang anak misalnya sebelum minta ke orang tuanya, dia nyapu-nyapu dulu, ngepel-ngepel dulu ya, mijit-mijit orang tua dulu, terus kemudian minta, dikasih nggak kira-kira? Pasti ternyuh orang tuanya, ya Allah, ada apa tuh nak? Gitu ya. Lalu kemudian minta, ah, langsung dikasih. Kira-kira seperti itu. Nah, ikrar itu posisinya di situ. Baru kemudian minta kepada Allah. Dan di situ ada janji Allah pasti akan mengabulkan. Jadi, Masya Allah, ini ya kalau kita renung itu mengandung itu sebenarnya ya. Ada ajaran adab meminta kepada Allah dan bagaimana kita bisa punya harapan supaya permintaan tersebut dikabulkan oleh Allah. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke analisis bahasa. Iyyaka na'budu. Apa makna iya di situ? Iya di situ itu adalah kata penanda bahwa kata sesudahnya itu adalah maf'ul bih atau objek. Ya. Para ahli bahasa mengatakan ini adalah i'timad. Jadi kata i'timad, kalimatu i'timad, kata yang jadi tumpuan untuk mengetahui bahwa kata sesudahnya itu adalah maf'ul bih atau objek. Jadi kata iyyaka, iyyakuma, iyyakum, iyyahu, iyyahuma, iyyahum, iyyaya, ya. Itu semua kata sesudahnya adalah maf'ul bih, ya, kata ganti yang merupakan atau dhamir yang merupakan maf'ul bih. Nah, iyyaka na'budu itu sebenarnya aslinya adalah na'buduka, begitu. Aslinya na'buduka, kami menyembahmu. Ya. Tapi kemudian ka-nya didahulukan. Ka yang merupakan kata ganti atau istilahnya dhamir itu didahulukan. Nah, untuk mendahulukan itu tidak boleh dalam bahasa Arab langsung ka. Na'budu tidak boleh. Harus ada istilahnya jembatannya dulu tadi ya, kata tumpuannya, pijakannya dulu harus ada. Nah, pijakannya itu adalah iya. Iyyaka na'budu. Ya, jadi gitu.
Adapun na'budu, na'budu itu dari kata, berasal dari dua kata, nahnu dan abada. Nahnu maknanya kami, abada itu makna bahasanya adalah menyembah atau mengabdi atau beribadah. Ya, berarti na'budu maknanya kami menyembah atau kami mengabdi atau kami beribadah. Nah, itu makna na'budu, iyyaka na'budu. Jadi pertanyaan sekarang, kok pakai nun kenapa? Kok bukan iyyaka a'budu misalnya? Kenapa kok bukan kepadamu aku menyembah? Tapi kok na'budu? Wah, ini ada satu rahasia bahasa yang sangat menarik dan sangat indah. Apa rahasianya? Agar tahu bahwa kita itu saat menyembah Allah, kita itu bukan satu-satunya. Ada banyak hamba Allah yang lain yang menyembah bersama kita. Jadi kalau kita sholat, ada juga hamba Allah lain yang sholat di tempat yang lain. Kalau kita menyembah Allah, di langit sana juga ada malaikat yang sedang menyembah Allah. Kalau kita menyembah Allah, maka hewan-hewan di sekitar kita, ayam, kucing, kambing, sapi, serangga, bahkan bakteri dan virus-virus, semuanya juga menyembah Allah. Maka di sini pakai kata nahnu. Seakan-akan kita itu diajari, kami itu enggak istimewa. Kami itu enggak istimewa. Kalau kamu menyembah, ada hambaku yang lain yang juga menyembah aku. Seakan-akan begitu. Kami itu enggak istimewa. Mungkin hamba lain yang menyembah aku ini bahkan bisa jadi lebih khusyuk, lebih serius, lebih konsentrasi, lebih baik daripada kamu. Bisa jadi seakan-akan begitu. Dan seandainya kamu tidak ada, Allah juga tidak menyesal, Allah juga tidak sedih, Allah juga tidak rugi, karena Allah tidak butuh kamu. Seakan-akan bukan begitu ya. Jadi ayat na'budu ini mengajarkan kita supaya tawadhu, mengajarkan kita supaya rendah hati, tidak merasa diri istimewa. Jangan sampai ujub saat sholat tuh, aku sholat, tetanggaku tidak, berarti aku lebih baik daripada tetanggaku. Tidak bisa seorang hamba mengatakan begitu. Lalu diterima aja amalnya nggak tahu, ya nggak. Kita itu sholat nggak tahu loh Allah nerima apa tidak. Bener apa enggak kita juga belum tahu. Di sisi Allah itu Allah sudah memuji amal kita, nggak tahu gitu. Kadang-kadang orang itu digoda ya. Sholat berjamaah 10 tahun tidak pernah berhenti. Terus ada kebanggaan, masya Allah. Meskipun diawali masya Allah atau diawali alhamdulillah, gak pernah putus aku sholat jamaah, alhamdulillah, gitu ya. Ada kebanggaan-kebanggaan yang tersamar dalam hatinya. Nah, orang kalau sudah kena ujub di hati semacam itu, hancur loh amalnya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, enggak sombong ya. Wah, kadang-kadang begitu. Di antara seluruh keluargaku, hanya aku yang menjaga salat 5 waktu. Astaghfirullahaladzim. Kadang-kadang muncul perasaan seperti itu. Nah, di ayat ini kita seakan-akan diajari, na'budu, pakai nahnu, bukan a'budu. Biar tahu yang menyembah itu bukan hanya kita. Yang mengabdi pada Allah, yang beribadah kepada Allah itu bukan hanya kita, tapi kita bersama-sama dengan hamba-hamba Allah yang lain yang jumlahnya jauh lebih banyak. Kalau mau dihitung ya, yang taat pada Allah sama yang maksiat itu lebih banyak yang mana? Di alam semesta ini. Yang taat, jauh lebih banyak yang taat. Jauh lebih banyak. Kenapa? Karena makhluk Allah bukan hanya manusia. Bukan hanya jin. Tapi ikan-ikan di lautan juga makhluk Allah yang selalu taat, tidak pernah bangkang itu. Hewan-hewan serangga itu juga makhluk Allah, semuanya taat itu. Langit, bumi, dan seisinya itu semuanya taat. Sampai hari ini, pengetahuan hari ini belum tahu loh, batas angkasa luar itu di mana, gak ada yang tahu. Padahal semua kan makhluk Allah, dan langit, bumi semuanya bertasbih, memuji Allah. Belum kita berbicara penghuni langit yang kata Nabi, tidak ada satu jengkal di langit itu, melainkan terisi malaikat. Betapa padatnya di sana penduduk di langit di sana, yang semuanya gemuruh tiap hari, tiap detik memuji Allah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Malaikat langit yang pertama
itu jumlahnya jauh lebih banyak daripada seluruh manusia mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat nanti. Bahkan manusia digabung dengan jin sekalipun nanti sampai hari kiamat, dibandingkan dengan penghuni malaikat pertama, itu masih lebih banyak malaikat yang menghuni di langit pertama. Dan malaikat yang menghuni di langit yang kedua jumlahnya lebih banyak daripada malaikat di langit yang pertama. Malaikat yang menghuni langit yang ketiga jumlahnya lebih banyak daripada malaikat yang menghuni langit yang kedua, dan seterusnya sampai langit ketujuh. Sebanyak itu hamba Allah yang taat. Jadi kita ini bukan apa-apa sebenarnya. Iyyaka na'budu. Jadi biar sadar, kami, saya hanya salah satu, saya hanya setitik air dari samudra hamba-hamba Allah yang taat dan memuji Allah dengan baik. Gitu ya. Itu rahasia kenapa memakai kata nahnu. Jadi untuk meremukkan perasaan diri ini istimewa di hadapan Allah. Biar tahu bahwa kita ini gak ada apa-apanya sebenarnya dibandingkan dengan hamba-hamba Allah yang taat yang lain. Malaikat itu semenjak diciptakan sampai hari kiamat nanti terus beribadah pada Allah, gak pernah maksiat satu kedip mata pun. Nih, kita ini taat itu kan kolo-kolo bahasa Jawanya, sesaat-sesaat. Itu pun taatnya ya begitulah. Sebentar taat, sebentar melanggar aturan, sebentar taat, sebentar maksiat. Setelah tobat diulang lagi, tobat diulang lagi. Nah, begitulah model hamba Allah yang diuji seperti manusia ini memang berat ujiannya seperti itu. Jadi kita diingatkan supaya tawadhu dan menyadari posisi diri. Diajari tahu dirilah dengan kata nahnu itu. Lalu kemudian apa rahasia didahulukannya lebih daripada fiilnya? Kenapa kok kata yang dipilih adalah iyyaka na'budu, bukan na'buduka ya Allah? Ya, jawabannya adalah ini dalam bahasa Arab maknanya adalah lil ikhtisas, untuk memberi makna khusus, pengkhususan. Bukan sekedar ihtimam untuk memberikan perhatian, tapi untuk sekaligus lebih penting dari itu adalah makna ikhtisas. Seorang suami misalnya kalau mengatakan kepada istrinya uhibbuki misalnya, maka maknanya adalah aku cinta kamu wahai istriku. Nah, ini maknanya aku cinta kamu wahai istriku, tapi aku juga cinta pada istriku yang lain. Nah, itu makna uhibbuki. Tapi kalau maknanya, kalau kalimatnya adalah iyyaki uhibbu, itu maknanya adalah hanya khusus padamu wahai istriku aku mencintai. Yang lainnya biasa-biasa saja. Nah, saya sudah terasa ya. Kenapa kok didahulukan iyyaka itu? Karena ada makna ikhtisas khusus. Hanya kepadamu, makanya terjemahnya kan ada kata hanya tuh. Khusus padamu saja ya Allah aku menyembah, aku mengabdi, aku beribadah. Ya. Nah, ini rahasianya mengapa kok didahulukan, biar tegas bahwa menyembah Allah itu ya hanya Allah saja, harus tauhid, enggak boleh selain Allah juga. Orang-orang musyrik itu tidak salah kalau mengatakan na'budullah. Ya. Mereka enggak salah kalau mereka mengatakan na'bud, karena memang mereka menyembah Allah. Cuma mereka tidak memenuhi iyyaka na'budu. Kenapa? Karena bukan hanya Allah saja yang disembah. Mereka juga menyembah selain Allah. Mereka musyrik, menyekutukan atau menduakan Allah. Nah, ini kebanyakan orang musyrik zaman dulu termasuk zaman sekarang itu hanya melaksanakan na'buduka ya Allah, tapi tidak iyyaka na'budu. Nah, na'udzubillah min dzalik. Makanya semoga kita dijadikan Allah sebagai ahli iyyaka na'budu. Hanya kepada Allah saja kita menyembah dan mengabdi. Kemudian ada lagi satu rahasia bahasa yang lain yang sempat saya singgung pada pertemuan sebelumnya, yakni perpindahan dari sighat ghaibah ke sighat khitab. Ya. Sebelumnya itu kan memperlakukan Allah seperti tidak di hadapan, gitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah.
yang menguasai dan mengurus alam semesta. Jadi kita itu menghadap Allah, tetapi saat memuji Allah mengasum seolah-olah Allah itu enggak di hadapan, gitu ya. Tapi begitu sampai kata iyyaka na'budu, langsung kayak ngomong langsung di hadapan Allah. Iyyaka na'budu, kepada hanya kepadamu ya Allah aku menyembah. Apa rahasia bahasa semacam ini? Yang semacam ini dalam istilah balaghah dinamakan iltifat. Iltifat itu dari kata iltafata. Iltafata itu maknanya menoleh. Iltifat, hal menoleh bahasanya, gampangannya seperti itu. Nah, iltifat itu dalam bahasa itu lebih ablah, lebih dalam maknanya, lebih kuat aspek memujinya, dan lebih indah. Kenapa? Enggak monoton. Kalau sejak awal sampai akhir memuji Allah dengan mengatakan segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, yang merajai hari pembalasan dan seterusnya sampai akhir ya. Kemudian saat mau ikrar itu mengatakan kepadanya kami menyembah dan kepadanya kami memohon pertolongan. Itu monoton. Nah, ketika diubah dari sighat ghaibah menuju sighat khitab, ya, ini lebih dalam maknanya. Pujiannya lebih dalam, lebih kuat dan lebih membuat orang itu yang mendengar itu lebih tertarik untuk mendengar ucapan dari yang memuji tersebut. Ya, jadi ini uslub badia, uslub yang jamil, uslub yang indah. Oke. Baik, sekarang kita masuk ke kandungan makna. Iyyaka na'budu. Kata kunci penting yang harus kita pahami dari ayat ini adalah mendalami makna na'budu, abada itu sebenarnya apa. Tadi abada saya terjemahkan menyembah atau mengabdi atau beribadah. Sebenarnya definisi detail dari ibadah itu apa? Ya, jawabannya adalah ibadah itu sesungguhnya gabungan dari puncak cinta, puncak penghinaan diri, dan puncak ketundukan. Nih, ya, saya ulang lagi ya. Jadi ibadah itu adalah gabungan dari puncak cinta, puncak penghinaan diri, dan puncak ketundukan. Bahasa Arabnya adalah gabungan dari ghayatul hubbi, puncak cinta, ghayatul dhulli, puncak penghinaan diri, dan ghayatul khudu', puncak ketundukan. Jadi kalau orang cinta saja tapi enggak tunduk dan menghinakan diri, enggak dinamakan ibadah. Makanya dalam agama tidak dilarang cinta istri, boleh. Cinta suami, boleh. Cinta kendaraan itu normal. Cinta uang itu enggak mungkin orang enggak cinta uang, ya. Tapi yang tidak boleh adalah jika cinta tersebut digabung dengan perasaan untuk menghinakan diri di depannya dan tunduk terhadapnya. Ya. Dua yang enggak boleh sebenarnya. Satu, tidak boleh dijadikan sebagai cinta puncak, ya. Yang kedua, tidak boleh digabung dengan penghinaan diri dan ketundukan tadi. Sebaliknya, orang yang menghinakan diri dan tunduk tapi tidak ada cinta sama sekali, itu juga tidak disebut ibadah. Makanya orang yang hidup di sebuah negara, negeri kufur misalnya, di sana menentang Allah dan Rasulnya, tapi nggak ada cinta ke penguasanya, nah itu nggak dikatakan ibadah, ya. Jangan mudah mengatakan itu taghut, berhala, oh tidak. Ibadah itu maknanya adalah harus ada cinta, itu baru masuk definisi ibadah. Ini agak hati-hati lah, ini memahami ini kalau nggak hati-hati bisa masuk paham takfir yang terlalu berlebihan, melampaui batas. Jadi orang yang terpaksa tunduk pada sebuah sistem, orang yang terpaksa tunduk pada sebuah penguasa yang zalim misalnya, yang dia memusuhi Allah dan Rasulnya, itu nggak bisa dikatakan ibadah, meskipun dia terhina di situ, meskipun dia terpaksa taat di situ, karena nggak ada cinta, malah benci misalnya ya. Nah itu tidak dinamakan ibadah. Karena bisa jadi orang muslim itu diuji loh ya, hal-hal kayak begitu ya. Seperti di zaman Nabi pun sudah ada ujian kayak begitu.
pada seorang sahabat yang ditangkap oleh Musailimah Al-Kadzab. Lalu ditanya, kamu bersaksi Muhammad utusan Allah? Iya. Terus dia bertanya lagi, atashhadu anni Rasulullah? Kamu bersaksi aku ini utusan Allah? Dan yang satu menjawab, inni asam, aku tuli. Akhirnya marah ya, dibunuh dia. Yang satunya menjawab, ya aku bersaksi engkau adalah utusan Allah untuk menyelamatkan diri. Akhirnya dia tidak dibunuh. Nah, ketika sampai pada Rasulullah, maka Rasul menjelaskan, yang pertama itu mati syahid, derajatnya tertinggi itu. Karena rela mati demi membela imannya. Yang satunya adalah orang yang dimaafkan oleh Allah. Kenapa? Karena diancam nyawa. Jadi ucapannya seakan-akan mempercayai Musailamah Al-Kadzab, tunduk pada dia, tapi hatinya benci. Nah, itu beda loh ya. Ada orang yang diuji kayak gitu, ada muslim yang diuji di negeri-negeri. Itu jangan dipaksa semuanya harus mencapai satu level iman tertentu, enggak bisa. Tiap orang punya level iman sendiri-sendiri. Makanya surga bertingkat-tingkat begitu. Ada yang aku lebih baik mati daripada ngomong kayak begini. Yang lain, saya belum sanggup begitu. Tapi saya tetap beriman pada Tuhanku. Bisa. Gitu ya. Jadi ibadah itu harus itu, menghimpun cinta, ketundukan, dan penghinaan diri. Nah, kata-kata beribadah atau menyembah itu harus memberikan cinta puncak. Maknanya berarti kalau cinta kepada Allah itu berbenturan dengan cinta selain Allah, maka harus dimenangkan cinta kepada Allah. Contoh gampangnya apa? Contoh gampangnya misalnya suami istri saling mencintai. Pokoknya romantis banget lah. Kayak gak bisa lepas lah. Tapi tiba-tiba kemudian suaminya murtad. Apa yang harus dilakukan oleh wanita tersebut? Ya harus pisah, kan begitu ya. Kenapa? Ya karena itu sudah cinta yang bertentangan dengan cinta terhadap Allah. Nah hari ini banyak yang gak paham semacam ini, gak paham makna ibadah, sehingga lebih mengorbankan urusan duniawinya daripada pengabdiannya pada Allah. Kan banyak toh malah yang mengorbankan agamanya demi cintanya, ya enggak? Orang rela murtad demi bisa menikah dengan seseorang. Kan banyak itu terjadi semacam itu. Nauzubillah min dzalik. Kadang-kadang juga saling mencintai enggak ada sebab yang membuat, yang tidak ada sebab yang tidak ada sebab buruk yang membuat harus pisah, tapi harus terpisah karena Allah. Apa misalnya? Nah, misalnya seperti kisahnya Ibnu Umar, putranya Umar bin Al-Khattab. Itu ceritanya punya istri yang cantik, yang cerdas, yang solehah, yang sangat dicintainya. Lalu Umar khawatir cintanya ini kepada Allah dikalahkan cintanya pada istrinya. Akhirnya disuruh cerai. Nah, itu contoh berpisah karena Allah. Yang mana cinta kepada Allah diutamakan daripada cinta kepada selain Allah. Itu contoh dalam kondisi benturan. Selama tidak benturan ya enggak usah. Enggak usah milih kalau enggak benturan, gitu loh maksudnya ya. Jadi jangan sampai salah paham. Allah dijadikan sebagai cinta puncak berarti haram mencintai dunia. Enggak gitu juga. Kita dikasih cinta Allah kepada dunia ini fitrah kita memang. Makanya di Quran dikatakan zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Gitu loh. Dijadikan indah di hati manusia itu kecintaan terhadap syahwat. Wanita, kendaraan, dan sebagainya itu normal banget. Jadi antum seneng HP itu normal. Antum seneng uang itu normal. Yang gak boleh adalah kalau saat berbenturan terus cinta pada Allah dikalahkan. Itu ya. Cinta pada harta boleh. Tapi kalau sudah ada perintah Allah untuk menginfakkan harta, ya infakkan. Itu maknanya berarti mengorbankan cinta pada selain Allah dibandingkan dengan cinta Allah. Ya. Gitu. Kalau untuk ingin tahu bagaimana sahabat mempraktekkan ini dengan sangat indah, renungi itu peristiwa hijrah. Tinggal itu semuanya, coba. Orang mungkin cinta pekerjaan, cinta asetnya, rumahnya, tanahnya, cinta jaringan bisnisnya sudah dibangun bertahun-tahun, mencintai tetangganya, lingkungannya, mungkin banyak ya. Terus hijrah, apa maknanya hijrah? Ditinggal itu semuanya, Pak. Bayangkan, terasa enggak itu betapa dahsyatnya para sahabat itu memenangkan cinta kepada Allah dibandingkan dengan cinta
selain Allah. Luar biasa itu. Pindah dari tempat yang sudah nyaman demi membuat Allah ridho. Datang sebagai orang asing, orang miskin, gak punya apa-apa, demi Allah ridho. Wah, itu bukti paling besar bahwa sahabat ini yang benar-benar sudah menjadikan Allah sebagai puncak cintanya. Makanya Al-Quran ada jaminan, orang yang sudah melakukan hijrah itu pasti masuk surga itu, karena sudah terbukti cintanya. Ya, itu. Dan efek dari cinta itu adalah berusaha menyenangkan, gitu ya. Jadi kalau orang benar-benar cinta Allah berarti berusaha menyenangkan. Jadi bohong orang cinta tapi nggak ada upaya menyenangkan, itu omong kosong itu ya. Cinta itu pasti berusaha untuk menyenangkan orang yang dicintainya. Bahasa Arabnya adalah berusaha membuat ridho. Itu efek cinta sebenarnya. Salah satu efek cinta. Dan tidak pernah sengaja menyakiti. Kalau orang sengaja ingin menyakiti, itu tidak cinta berarti. Orang cinta itu tidak pernah sengaja menyakiti. Mungkin menyakiti secara tidak sengaja, tetapi kalau sengaja menyakiti, tidak. Dan tidak pernah sengaja membuat marah. Ya, nah, itu ya. Makanya orang yang menjadikan Allah sebagai puncak cintanya selalu berusaha membuat Allah ridho, selalu berusaha membuat Allah itu tidak marah, selalu berusaha membuat Allah biar Allah itu jangan sampai tidak berkenan, gitu ya. Nah, itu. Menghinakan diri maknanya apa? Menjadikan Allah sebagai, kita menjadikan puncak penghinaan diri kepada Allah berarti kita siap untuk memuliakan Allah dengan pemuliaan puncak, mengagungkan Allah dan hanya takut kepada Allah. Ya. Enggak boleh taat pada selain Allah dengan takut yang disertai dengan hormat ya, enggak boleh. Takut hantu misalnya. Oh, ada orang beriman takut hantu itu gimana? Kalau ada orang masih takut hantu, itu ada akidahnya yang bermasalah itu. Ya? Oh, hantu itu enggak ada. Lah gimana kok hantu ditakuti? Kamar mandi minta ditemani. Lah takut apa? Di kamar mandi itu ada apa? Gitu ya. Ke kuburan takut. Lah di kuburan ada apa? Kuburan ya ada kuburan. Ada nisan. Khawatir nanti ada pocong tiba-tiba masuk. Apa tiba-tiba datang. Takut sama pocong. Gimana itu? Pocong itu khayalannya pembuat cerita misteri, ya kan? Itu kayaknya sering nonton film horor atau membaca novel-novel misteri sehingga takut pada hantu. Enggak ada hantu itu, mitos. Ya. Jadi kalau masih takut sama hantu itu bermasalah ini akidahnya. Ada error ini di, ada yang harus diperbaiki. Takut ya sama Allah yang menciptakan segalanya, yang menguasai segalanya. Nah, apa gunanya Allah ngajari kita makhluk itu ada manusia, ada jin, ada setan, ada malaikat, ada hewan-hewan. Itu kan biar tahu bahwa selain itu mitos dan khayalan semuanya itu. Kan begitu. Loh, apa hantu itu bukan jin? Bukan, jin itu ya kayak kita sama, makhluk yang ditaklif sama Allah. Apakah setan itu bukan hantu? Loh, bukan. Setan itu adalah jin yang menyimpang dari jalannya Allah. Makanya setan itu ada dari kalangan jin dan ada dari kalangan manusia. Minal jinnati wan nas. Kita diajak orang, misalnya ada teman datang, mabuk yuk misalnya. Nah itu dia setan saat itu. Dia mengajak menyimpang jalan Allah. Makanya kalau ada gitu langsung, auzubillahi minasyaitonirrajim. Loh kan gitu toh, perintahnya adalah berlindung dari setan dari kalangan jin dan manusia. Bukan hanya yang gak kelihatan. Siapapun yang datang kepada kita memberikan pikiran jahat yang buat kita jadi jauh dari jalan Allah, saatnya ta'awud. Gitu loh ya. Mau sedekah ke kerabat, terus ada tetangga bilang, kamu gak sayang apa? Namanya cari uang itu kan susah, ngumpulkan 1000 demi 1000. Kok enaknya kamu kasihkan ke orang? Mending kamu tabung, nanti bisa ke Kapudia. Oh, misalnya. Bener ya? Iya. Misalnya. Langsung kalau ada orang kayak gitu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini setan yang menghalangi orang untuk melakukan amal soleh. Nah, begitu. Enggak ada hantu. Hantu itu mitos, itu karangannya, khayalannya manusia-manusia yang enggak jelas itu ya.
Itu. Jadi hanya takut kepada Allah. Takut yang sifatnya disertai dengan pengagungan, ya. Kalau takut-takut untuk menyelamatkan diri dari bahaya itu normal, ya. Takut ke api terbakar, takut tenggelam, takut ada dipatuk ular, itu normal untuk menyelamatkan diri, memang harus takut begitu biar selamat. Tapi takut ini disertai dengan rasa hormat, itu hanya boleh kepada Allah saja. Ya. Nah, tunduk kepada Allah itu maknanya berarti selalu berusaha taat, selalu berusaha mengikuti semua perintah Allah. Nah, karena unsur-unsur ibadah itu seperti ini, maka wajar di Quran itu kadang disebut ada orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Artinya beribadah kepada hawa nafsunya, meskipun dia enggak harus nyembah-nyembah ritual ke hawa nafsunya, enggak. Kenapa? Karena dia sangat cinta kepada dirinya, pada hawa nafsunya. Dia tunduk pada seluruh perintah hawa nafsunya. Dan kayak menghinakan diri di hadapan hawa nafsunya, kayak enggak bisa melawan gitu loh ya. Nah, itu maknanya menyembah hawa nafsunya. Makanya di Quran dikatakan, Aro'aita manittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah kamu tahu orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya itu? Artinya menyembah pada hawa nafsunya. Jadi kalau sampai levelnya begitu, selalu nuruti, gitu ya, menyembah setan itu kadang ya begitu maknanya. Mengikuti, ketunduk pada perintah-perintah setan, mengagungkan setan, meskipun nggak harus tahu bentuknya setan seperti apa, ya, gitu. Oke, jadi itu ya, itu definisi lebih detail dari ibadah, biar kita sekarang tahu setiap di Quran itu ada kata-kata ibadah atau semua istiqaqnya, semua pecahannya, itu pahami makna ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, misalnya, tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Nah, itu pahami ini, yakni menjadikan Allah sebagai puncak cinta, menjadikan puncak penghinaan dirinya kepada Allah saja, dan ketundukannya hanya kepada Allah. Ya. Makanya Fir'aun itu dulu dikatakan disembah karena orang begitu mengagungkan, mencintai, ya kan, tunduk kepadanya. Namrud itu dikatakan menyembah karena begitu. Ya, ini agak harus hati-hati dengan fikih negara. Ya. Kadang-kadang sering diseret untuk hal-hal yang melampaui batas karena kurang tajam dalam mendefinisikan makna ibadah di sini. Dan hukum pada ibadah kepada Allah adalah wajib, fardu ain. Setiap orang wajib beribadah kepada Allah berdasarkan banyak ayat dan hadis Nabi. Ayat yang saya baca tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu juga menunjukkan wajibnya ibadah. Fa'budhu, banyak Quran menyatakan begitu. Sembahlah Tuhan. Ya, dan banyak kalau kita ciri perintah-perintah untuk menyembah Allah itu sangat banyak. Hukumnya adalah fardu. Artinya Allah marah kalau manusia tidak sampai beribadah kepada-Nya. Dan menyembah Allah itu bukan hanya dengan hati, tapi juga dengan lisan dan juga dengan jasad kita. Jadi enggak cukup hanya menyembah Allah dengan hati. Yang penting aku percaya Allah, pasti masuk surga deh. Wah, enak banget. Tak begitu. Menyembah Allah bukan hanya dengan hati, tapi juga dengan lisan dan dengan jasad kita. Dan itu semua sudah terkumpul pada sholat. Sholat itu adalah menyembah Allah dengan hati, dengan lisan, dan dengan jasadnya. Ya. Nah, dari sini tampak kebatilan pemahaman yang mengajarkan bahwa menyembah Allah itu yang penting eling, misalnya. Yang penting ingat. Kan ada ya, orang yang punya paham kayak gitu. Saya mengatakan orang yang mengatakan yang penting eling Allah, yang penting ingat Allah, saya katakan orang ini belum serius menyembah Allah dan masih kalah oleh hawa nafsunya. Kenapa? Karena dia hanya mau menyembah Allah dengan hatinya, tapi lisan dan jasadnya masih ngikuti hawa nafsunya. Gitu ya? Dia berat melakukan sholat. Alasannya yang penting eling. Nah, tandanya berarti kan belum menyembah Allah serius itu. Kalau serius menyembah Allah, pasti lisannya dipakai menyembah Allah, jasadnya juga pasti dipakai untuk menyembah Allah, gitu ya. Jadi semuanya itu hanya klaim. Ya, aslinya masih menyekutukan Allah. Ya.
Dan juga patut diperhatikan bahwa ibadah kepada Allah itu mengikuti fitrah penciptaan masing-masing. Jadi tidak bisa disamakan. Maksudnya mengikuti fitrah penciptaan itu bagaimana? Orang kalau diciptakan Allah sebagai malaikat, maka ibadahnya beda dengan hewan, beda dengan manusia, beda dengan bumi dan langit yang tidak bernyawa. Semuanya beribadah, tapi sesuai dengan fitrah penciptaan masing-masing. Karena itu keliru ketika ada yang mengatakan bahwa ibadah kok mengharap surga dan takut neraka. ibadah kok seperti budak misalnya. Jangan merendahkan begitu, karena tidak ada nabi dan rasul yang merendahkan demikian. Itu keliru. Kelirunya di mana? Kita itu diciptakan Allah sebagai manusia, bukan malaikat. Nah, kalau malaikat yang enggak berharap surga dan neraka, enggak dikasih syahwat, mereka enggak diuji kan? Maksudnya enggak diuji lakukan ini, kalau kamu punya pilihan untuk taat dan tidak, kalau kamu tidak taat neraka, kalau kamu taat masuk surga. Enggak ada kayak gitu. Jadi malaikat ibadahnya ya karena tahu bahwa Allah itu memang layak disembah, gitu aja. Mereka bersyukur terhadap nikmat penciptaan, gitu aja. Hewan juga demikian, ibadahnya sendiri, jangan disamakan manusia. Hukum untuk hewan beda dengan manusia. Hewan tidak ditaklif untuk sholat, nggak ditaklif untuk puasa, nggak ditaklif untuk membayar zakat, nggak ditaklif untuk haji, kan gitu. Untuk manusia yang ditaklif demikian, ya, jadi beda. Hewan itu menzinai ibunya sendiri nggak dosa, ya kan? Tapi manusia dosa besar, kan begitu. Kucing mencuri, ya nggak ada hukumannya, nggak ada potong tangan untuk tangan kucing yang mencuri ikan asin misalnya, nggak ada. Ya, hewan membunuh hewan yang lainnya untuk dimakan, ya itu sah, karena Allah yang membolehkan begitu. Ibadah hewan itu nggak sama dengan kita. Ibadah hewan adalah mereka bertasbih sepanjang hidup dengan cara yang kita tidak mengetahuinya, hanya Allah yang tahu. Ya, jadi seperti itu. Dan bahkan manusia sekalipun kadang-kadang Allah itu memberikan beberapa syariat dan cara ibadah yang berbeda. Yang di Quran dikatakan syir'atin wa minhaja, beda-beda itu. Tiap generasi beda-beda. Kita di zaman Nabi Muhammad ini ada syariat jihad. Zaman Nabi Adam enggak ada kan? Mau perang sama siapa? Beda toh? Syariatnya beda. Zaman Nabi Muhammad tidak boleh menikah dengan saudari. Zaman Nabi Adam boleh. Karena kalau enggak boleh gitu nikah sama siapa? Ya kan? Nikah sama saudari. Ya. Di sebelum Nabi Muhammad boleh menikah tanpa ada batasan. Setelah zaman Nabi Muhammad boleh menikah maksimal 4. Syaratnya kan beda-beda. Jadi masih sesama manusia aja itu Allah memberikan aturan berbeda-beda. Itu juga ibadah semuanya kepada Allah. Khidir membunuh orang, menurut anak kecil. Di syariat Nabi Musa itu dosa besar. Tapi karena perintah Allah, ya enggak dosa. Gitu. Membunuh anak kandung tanpa ada kesalahan, itu kan kezaliman. Kalau pakai syariat zahir. Tapi Nabi Ibrahim disuruh nyembelih anaknya. Nah, itu kan perintah Allah. Itu juga ibadah melaksanakan itu. Gitu ya. Jadi sesuai dengan yang penting itu ada bukti bahwa Allah memerintahkannya. Sudah itu ibadah. Ya. Kalau enggak ada bukti mengada-ada, nah itu baru kena hukum syariat zahir. Nabi Ibrahim itu enggak boleh ditiru loh ya. Dari sisi itu tiba-tiba nyembelih anaknya dengan alasan berteladan pada Nabi Ibrahim, ya dihukum kalau semacam itu, ya kan? Tiba-tiba ada anak tetangga agak nakal sedikit, bunuh. Kenapa? Saya niru Khidir. Anak ini nanti kafir kalau masa depannya ini. Jadi biar enggak menyusahkan, saya bunuh saja. Walau kalau kayak gitu ya, orang ini harus dikisos. Ya, karena enggak ada bukti Allah memerintahkannya, itu loh masalahnya, ya kan? Kalau zaman dulu kan memang Allah yang memerintahkan segala apapun, sehingga hal yang dilarang pada satu orang, satu kaum kadang jadi bisa, jadi boleh.
kalau terbukti bahwa Allah memang memerintahkannya. Jadi itu ya. Jadi biar tidak salah paham. Jadi Allah itu menciptakan kita sebagai manusia, dikasih syahwat, diuji dengan letih, diuji dengan ngantuk, diuji dengan tidur. Lalu Allah itu memberikan janji, kalau kamu menaatiku, surga balasanmu, kamu membangkang padaku, maka neraka balasanmu. Maka orang ketika berharap masuk surga dan takut siksa Allah, itu sudah benar sesuai dengan fitrah penciptaan kita sebagai manusia. Jangan dikacaukan dengan paham-paham yang membuat orang jadi salah paham. Jadi kadang-kadang orang punya paham yang saya sebutkan tadi itu jadinya malah ujub. Ibadah masih mengharap pahala coba. Seakan-akan di hatinya, aku ini sudah lebih baik daripada kamu gitu ya. Aku sudah dari itu levelnya lo. Jadi ujub kan? Masa Allah mau ridho kayak gitu? Ya enggak bisa. Enggak ada ajaran Nabi yang benar kemudian buat ujub itu enggak ada. Itu mesti keliru. Enggak salah ketika dikatakan Allah itu semestinya disembah karena dia berhak disembah. Itu benar. Itu enggak salah itu. Tapi kalau kemudian dibuat untuk merendahkan ibadah karena mengharap pahala atau takut pada siksa, itu yang enggak benar. Itu sudah melampaui batas. Kalau bahasa Ibnu Asyur itu sudah ghulu. Sudah ekstrim. Ya. Jadi harusnya tidak perlu di ya mukmin itu menyembah Allah itu ya karena tahu dia berhak disembah, ya juga mengharap supaya Allah itu memuliakannya, ya juga berharap supaya Allah itu menyelamatkannya dari neraka, tidak menyiksanya dan memberikan anugerah surga. Itu justru cerminan keyakinan Allah itu maha memberi, gitu loh. Yakin bahwa Allah itu pasti menepati janji, yakin bahwa Allah itu syadidul iqab, maha keras siksanya. Itu justru iman terhadap sifat-sifat Allah. Nah, kalau tambah dicela itu malah khawatir mengacaukan pemahaman nantinya ya. Oke, jadi itu. Ya, nah. Sebelumnya sudah saya terangkan bahwa iyyaka na'budu itu maknanya adalah hanya kepadamu aku mengabdi atau menyembah atau beribadah. Agar sempurna melaksanakan ayat ini, maka harus direalisasikan dua syarat. Apa itu? Syarat yang pertama adalah shawab, benar. Syarat yang kedua adalah ikhlas, murni. Motivasinya karena Allah. Maksudnya shawab itu bagaimana? Maksudnya adalah kalau mau menyembah Allah, maka caranya harus benar. Gimana biar benar caranya? Ya harus ngikuti Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad yang diajari Allah bagaimana cara menyembah Allah dengan benar. Gitu loh ya. Maka harus ada unsur mutaba'atul rasul. Harus ada unsur ittiba'ur rasul. Gak boleh ngarang-ngarang sendiri. Nah, poinnya begitu. Kayak kita misalnya ingin menyenangkan orang tua dengan cara membelikan makanan kesukaan mereka. Ya. Maka biar kita benar-benar dikatakan menyenangkan beliau, maka kita harus tahu kesenangan orang tua itu apa, gitu ya. Nggak boleh kita ngarang-ngarang sendiri. Kita tanya dulu misalnya, Pak, Bu, nyenengan kersonopo, mau makan apa? Misalnya orang tua suka sate kambing, ya sudah, belikan sate kambing. Jangan kita niatnya ingin menyenangkan, tapi kemudian ternyata tidak menyenangkan orang tua. Dibelikan sate babi, misalnya. Malah tersinggung, ya kan? Jadi inginnya, niatnya benar gitu ya, tapi caranya gak benar gitu ya. Nah, gampangnya kayak gitu. Ingin menyenangkan Allah, ingin membuat Allah ridho, itu juga harus tahu apa yang membuat Allah ridho, gitu ya. Masalahnya kita kan gak bisa mengkontak Allah. Kita perlu perantara. Siapa perantaranya? Mereka lah Nabi dan Rasul. Dia duta resmi dari Allah agar kita tahu, oh ini yang membuat Allah ridho. Akhirnya kemudian kita jadi tahu, oh ternyata ya Allah itu senang jika disembah 5 kali dalam sehari, gitu ya. Oh ternyata Allah itu senang jika kita itu berpuasa 1 bulan dalam 1 tahun. Oh ternyata Allah itu senang kalau kita mengunjungi ke Ka'bah melakukan prosesi yang dinamakan haji. Allah itu senang kalau kita jujur. Allah itu senang kalau kita itu menjaga amanah. Allah itu senang kalau kita bertaubat menangisi dosa-dosa kita. Allah itu benci dengan perbuatan dusta. Allah benci dengan orang yang berkhianat. Allah benci dengan perbuatan membunuh. Allah itu benci dengan ucapan yang kotor. Nah itu kita semuanya tahu dari rutusan Allah. Gak ngarang-ngarang, gak boleh dari akal itu, gak boleh.
Ya. Jadi gitu. Makanya jaminan benar itu adalah mengikuti Rasul. Makanya ada hadis man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amal yang tidak didasarkan perintah kami, maka dia tertolak. Kenapa? Karena enggak benar tadi. Enggak boleh hanya yang penting niatnya benar, udah bisa, enggak cukup niat. Tapi juga harus benar. Kalau orang itu hanya niat saja, enggak ngurus bagaimana benar apa enggak caranya, bahaya, rusak itu tatanan. Nanti orang menyewa pelacur pun nanti bisa beralasan, yang penting niatnya. Loh, kenapa kamu kok nyewa pelacur itu? Dia bilang, loh, aku ini sedang mensyukuri nikmat Allah. Itu kan bahayanya tuh. Kalau hanya niat saja, nggak bisa. Hanya niat, harus caranya benar. Kalau perbuatannya termasuk dosa, ya dosa. Keliru ya keliru. Orang yang mengatakan yang penting niatnya baik, kemudian melakukan perbuatan baik, padahal tidak ada tuntunan, tidak dituntun oleh, tidak benar menurut petunjuk Nabi, itu ibarat seperti orang yang mencangkul sawah orang lain tapi nggak disuruh oleh pemilik sawah. Kira-kira kalau dia itu minta upah dikasih nggak? Ya enggak, kok enak banget lah, kamu enggak, saya suruh kok, ngapain mencangkul, tiba-tiba mencangkul, enggak bisa perasaan, ini kan baik gitu kan, enggak bisa kan, enggak disuruh kok. Tiba-tiba ngitungi tiang listrik gitu. Lalu minta bayaran ke pemerintah, ini kan saya sudah ngitung ini, mana upah saya loh, kamu enggak disuruh, siapa yang nyuruh kamu gitu, ya enggak? Atau perumpamannya seperti orang yang ikut lomba tapi enggak daftar ke panitia. Meskipun dia menang, minta hadiah dikasih enggak? Ya enggak dikasih. Gitulah ya. Sawab itu maknanya gitu, benar. Harus benar-benar agar enggak GR gitu ya. Jadi, sawab itu menjamin supaya kita enggak GR di hadapan Allah. Melakukan suatu amal merasa akan dapat pahala tapi Allah enggak ngasih. Itu sawab. Dan agar bisa sawab, agar bisa benar, harus mengikuti Rasul. Secara implisit ini juga memberikan pemahaman kepada kita bahwa oh, berarti standar ini agar kita merealisasikan ini, berarti kita tidak boleh mengikuti hawa nafsu. Enggak boleh mengkonstruk sendiri cara menyembah Allah, enggak boleh. Ngarang-ngarang sendiri. Ya. aku bosan sholat dengan cara sujud dan rukuk. Aku gantilah dengan cara nari-nari misalnya. Oh, enggak bisa, ya, enggak boleh. Tidak boleh juga mengikuti konstruk pikiran manusia lain. Gitu ya. Jadi harus semata-mata wahyu, full wahyu, atau pemahaman yang didasarkan pada wahyu dengan metode yang sahih. Nah, itu baru bisa dikatakan shawab, atau minimal diduga shawab. Ijtihadnya adalah shawab. Nah, itu. Syarat yang kedua adalah ikhlas. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu maknanya murni. Apanya yang murni? Motivasinya. Karena ikhlas itu adalah masdar, berasal dari kata akhlaso. Akhlas itu memurnikan. Orang Arab kalau mengatakan akhlasul laban, itu maknanya aku memurnikan air susu. Jadi bersihkan dari kotoran-kotoran. Misalnya air susunya kecampur pasir, kecampur kotoran, kecampur apa gitu ya. Lalu kemudian disaring. Nah, perbuatan menyaring untuk memurnikan air susu itu dalam bahasa Arab dinamakan akhlaso. Ya, memurnikan. Nah, konteks memurnikan di sini, kalau dalam pembahasan amal itu adalah memurnikan motivasi semata-mata karena Allah. Itu. Gimana memurnikan motivasi karena Allah itu? Ya, berarti motivasinya ditata, diatur supaya benar-benar hanya karena ingin menyenangkan Allah. Kalau ada pamrih, ya pamrihnya ke Allah gitu loh gampangannya. Ya. Kalau berharap pujian itu yang diharap memuji Allah, bukan manusia. Kalau berharap disebut-sebut, yang nyebut-nyebut Allah, yang bicarakan Allah di langit bersama malaikat, bukan disebut-sebut manusia. Ya. Kalau berharap balasan, itu yang diharap Allah yang balas, bukan manusia. Ini ya, kayak orang misalnya mau menjenguk orang sakit, menjenguk teman sakit. Kadang-kadang kan ada pikiran, ku jenguk temanku yang sakit, biar aku kalau sakit, aku juga dijenguk oleh ya, nah itu maknanya berarti motivasinya pengen dapat balasan dari perbuatan baiknya. Pengen dapat balasan bagaimana? Ya ini dibalas perbuatan baiknya oleh orang yang dibaiki.
Nah, ini enggak ikhlas gitu ya. Maknanya berarti enggak murni karena Allah. Mungkin di awal-awal ada perasaan biar dapat pahala, tapi ada juga harapan biar dibalas oleh temannya yang sakitnya. Semacam ini dinamakan enggak ikhlas, enggak murni. Perintahnya ikhlas, bukan dicampur. Gitu ya. Gitu. Orang tua misalnya ngasih makan anak, diasuh, dibesarkan, kasih pendidikan. Di hati ada perasaan, biar nanti kalau aku tua, aku diurus oleh anakku. Nah, ini berarti mengharap balasan dari anak. Itu juga enggak ikhlas. Orang tuanya ikhlas kalau membesarkan anak. Yang dipikirkan adalah, ini amanah Allah diberikan Allah kepada saya. Saya harus berusaha menjadikan anak saya ini menjadi hamba yang lisannya senantiasa bertasbih memuji Allah. Nah, begitu. Perkara dia nanti berbakti pada saya apa tidak, bukan urusan saya. Itu amal anak saya. Yang jelas saya saat ini menjalankan kewajiban saya untuk Allah, karena Allah. Nah, itu yang benar, itu yang baru ikhlas. Gitu ya. Jadi kalau sudah seperti ini gambarannya, berarti gampang enggak ikhlas kira-kira? Masya Allah, sulitnya luar biasa. Kadang-kadang orang itu nata hati biar ikhlas itu kadang berkali-kali loh. Satu amal itu kadang nata hatinya perlu sampai 5-10 kali, bener itu. Karena godaan gak ikhlas itu berkali-kali munculnya. Sementara orang yang gak ikhlas itu hancur amalnya. Ya, contoh misalnya tahajud malam. Sudah tahajud malam, sudah berusaha ikhlas karena sudah sholatnya itu senangis karena Allah tahu. Mulai jam 12 malam sampai jam 3 menjelang subuh, ikhlas banget. Selesai sholat subuh, diam di kamar, lalu kemudian teringat sholat subuhnya, kemudian heran dengan dirinya sendiri. Kok bisa ya? Aku kok bisa sholat tahajud sehebat tadi? Masya Allah. Kemudian senyum-senyum sendiri, kagum dengan diri sendiri. Itu hancur loh pahala amal tahajudnya. Kenapa? Karena ujub termasuk penghancur amal. Berarti enggak murni karena Allah. Gampang enggak kira-kira? Padahal sudah ikhlas, saat mengamalkan ikhlas itu sudah. Tapi ketika ada ujub tadi enggak dilawan, itu bisa hilang. Atau lebih ada lagi kasus misalnya, sudah tahajud, bisa ikhlas, bisa melawan ujub tadi, tapi gak bisa melawan sum'ah. Sum'ah itu apa? Sum'ah itu adalah keinginan supaya amal sholatnya diketahui orang lain, kemudian dikagumi. Itu sum'ah namanya. Bedanya dengan riya apa sum'ah? Kalau riya itu mendapatkan pujian dilihat orang lain, ya. Tapi kalau sum'ah itu mendapatkan pujian dikagumi orang lain dengan didengar. Ya kadang-kadang begitu. Sudah sholat tahajudnya bagus, ikhlas, sudah bisa melawan ujub, lalu ketemu teman tergoda gitu loh, kayak mau menceritakan. Iya. Nah, biar pamernya itu agak elegan, wah, itu dia enggak langsung cerita aku kemarin tahajud, enggak. Tapi mancing dulu. Ya. Yeah. Istilahnya itu fishing of compliment gitu ya. Jadi mancing pujian. Jadi dia gimmicknya itu dibuat anu dulu kayak ngantuk. Terus ditanya akhirnya, kenapa kamu kok ngantuk? Ya kebetulan kemarin tahajud misalnya kan. Ngomong gitu aja sudah menghancurkan amal, itu sum'ah terselubung gitu. Sering enggak kita tergoda untuk menceritakan kebaikan-kebaikan kita? Sering banget, dan itu menghancurkan amal. Benar itu. Makanya di Quran itu bahasanya adalah manja'a bil hasanati. Barang siapa yang membawa kebaikan, gitu ya. Membawa itu berarti sampai mati dijaga, murninya tetap dijaga, enggak sampai hancur. Beda loh ya dengan orang yang mengatakan man yaf'alu al hasanat misalnya, melakukan hasanat sudah cukup. Ini lafadznya adalah manja'a bil hasanah. Ja'a itu membawa. Gampangannya membawa. Jadi membawa itu berarti harus dijaga semenjak mulai mau melakukan, kemudian melakukan, dan setelah melakukan itu nggak sampai hancur. Itu Masya Allah beratnya luar biasa. Ya, jadi untuk melaksanakan ikhlas ini saja nggak gampang, gitu ya. Sampai sekarang bayangkan ya, hanya untuk melaksanakan iyyaka na'budu kira-kira seperti apa syaratnya. Terus
Sesudah itu kemudian ketika berdoa kita menyangka bahwa oh lah pasti nih pasti akan dikabulkan. Padahal sementara kita tidak melaksanakan hak-hak iyyaka na'budu dengan baik. Nggak bisa. Ya. Gitu. Jadi dua tadi ya, murni dan sholat. Dan itu perjuangan betul. Makanya saya ulang tadi ya. Jadi kadang-kadang orang untuk menjaga niatnya biar bersih itu kadang satu amal itu nata niatnya berkali-kali itu. Saya teringat dengan ucapan salah seorang ulama yang diriwayatkan beliau itu berpidato begini ya, ceramah gitu. Kemudian di tengah-tengah ceramahnya beliau diam begini. Setelah itu lanjut ceramah. Setelah itu kemudian diam lagi. Lalu lanjut ceramah. Begitu selesai, muridnya tanya, wahai guru, kenapa saat ceramah engkau tadi itu kok kulihat beberapa kali diam? Kemudian beliau mengatakan, iya, aku tadi di awal berniat untuk menyampaikan agama Allah supaya menjadi jalan mendekatkan diri kepada Allah. Lalu di tengah-tengah muncul perasaan hatiku bahwa aku ketika berbicara demikian ini akan membuat aku jadi terkenal dan dikagumi oleh murid-muridku. Maka aku menjadi terdiam untuk menata kembali hatiku supaya menjadi bersih seperti semula. Gitu ya. Dan itu berkali-kali. Ya. Berkali-kali. Harus ditata memang betul. Ya. Nah, barangkali itu rahasia mengapa satu amal soleh itu kadang pahalanya bisa 10 kali, bisa 100 kali, bisa 700 kali, bisa sampai tak terbatas. Barangkali terkait dengan usahanya serius apa enggak itu menjaga keikhlasannya. Sungguh-sungguh murni karena Allahnya dulu sudah benar-benar dijaga apa belum? Gitu ya. Nah, itu. Nah, orang kalau sudah bisa ikhlas karena Allah enggak pernah kecewa dia. Karena sebenarnya yang kecewa itu karena terlalu banyak berharap pada selain Allah. Gitu ya. Siapa sih yang kecewa itu? Ya adalah orang-orang yang terlalu banyak berharap pada manusia. Kita mengalami banyak kepedihan dalam hidup ini. Tapi yang paling pedih itu adalah saat berharap pada selain Allah. Kecewanya itu Masya Allah. Ya kan? Sakit rasanya. Nah, orang yang beramal karena Allah tidak pernah kecewa memang. Yang buat apa kecewa? Wong memang nggak berharap balasan dari manusia. Ya. Makanya kadang-kadang kita itu masih diuji dengan hal-hal kayak begitu ya. Ketika berbuat baik, kadang yang dibaiki itu nggak tahu diri ya. Dan muncul perasaan atau bahkan ucapan. Nggak ingat apa ya? Dulu yang bantu siapa sih? Gitu ya. Kalau masih muncul kayak gitu, nah berarti saat berbuat baik belum murni karena Allah. Karena nggak ada orang yang berbuat baik karena Allah kemudian ngundat-ngundat apa menyebut-nyebut kebaikan itu nggak ada. Karena nggak berharap dibalas, nggak butuh diapresiasi yang dibaiki tadi. Kalau masih ada kata-kata begitu, tandanya berarti masih belum bersih. Bisa kita sebutkan juga kalau kita diuji dengan kejahatan orang yang kita baiki. Tandanya Allah ingin menunjukkan pada kita untuk melatih sudah bersih enggak amalmu dulu. Nah, gitu ya. Itu salah satu rahmat Allah. Siapa yang pernah disakiti orang yang pernah dibaikinya, ketahuilah Allah ingin melatihmu supaya bersih amalmu. Saat berbuat baik tidak butuh apresiasi dan balasan dari orang yang dibaiki. Seperti amalnya pelacur yang diriwayatkan dalam hadis ngasih minum seekor anjing itu. Kira-kira kayak gitu ya. Saat ngasih minum kan enggak ada perasaan ku kasih minum ini biar dia terkenang kebaikanku. Kan enggak ada perasaan kayak gitu. Ku kasih air minum ini biar anjing ini menceritakan di kalangan sesama anjing dan aku terkenal di kalangan anjing-anjing. Gitu. Enggak ada perasaan kayak gitu. Ku kasih minum anjing ini biar suatu saat siapa tahu aku butuh ya. Nanti anjing ini bisa membantu saya saat aku membutuhkan. Kan enggak ada perasaan kayak gitu toh. Si pelacur ini kan murni betul karena Allah ngasih minum, ini makhluk Allah yang butuh sama seperti saya dan Allah memerintahkan saya berbuat baik kepada dia. Nah. Jadi karena murni karena Allah, Allah senang sekali lalu dosanya diampuni, gitu ya. Luar biasa ikhlas itu kalau dilakukan itu sekejap ikhlas itu bisa membuat Allah ridho. Nah, makanya di sini juga jangan salah paham dengan beberapa kisah tentang ulama.
Kan ada beberapa ulama yang sempat diimpikan misalnya. Diimpikan kemudian ditanya oleh kenalannya, gimana, apa yang diperbuat Allah padamu? Dia mengatakan, Allah merahmatiku. Dengan amal apa? Kemudian misalnya beliau menjawab, bukan dengan sholat, bukan dengan haji, bukan dengan mengajar, tetapi aku pernah menolong satu hewan kecil di jalanan, maka Allah mengampuniku karena itu. Ya. Ini bukan menunjukkan bahwa sholat puasa nggak ada gunanya. Enggak. Ini untuk menunjukkan betapa sulitnya menjaga keikhlasan, amal sholat, amal haji, amal ngajar, amal-amal dilihat orang lain yang ada pamrihnya itu, betapa sulitnya. Sehingga diterima Allah itu adalah yang nggak kelihatan orang itu, yang mungkin kita ngasih makan hewan yang nggak ada orang di situ. Kita mungkin mengambil duri di jalanan yang nggak ada yang mengapresiasi, nggak ada wartawan yang memviralkan, nggak ada. Ya. Ada orang yang dikatakan dalam hadis masuk surga karena memotong pohon, ya. Artinya berarti seluruh amalnya nggak ada yang benar, ya hanya motong pohon itu yang benar, yang nggak butuh pujian. Zaman dulu kalau misalnya motong pohon biar nggak menghalangi orang kan, ya orang hanya melihat, oh ini sudah baik jalannya, nggak tahu siapa yang melakukan, gitu toh, ikhlas banget, ya, jadi gitu. Oke. Nah, berdasarkan dua syarat ini, shawab dan ikhlas, maka manusia terbagi menjadi empat golongan. Siapa saja mereka? Yang pertama adalah orang yang bisa melakukan ikhlas dan amalnya sudah benar. Merekalah ahlu iyyaka na'budu yang sejati. Jadi ya, mereka adalah orang-orang yang sangat dicintai Allah dan hamba Allah yang terbaik di muka bumi. Golongan yang kedua adalah kebalikannya. Sudah enggak benar amalnya, enggak ada motivasi karena Allah lagi. Nah, ini adalah di antara makhluk yang paling dibenci oleh Allah. Jadi dia berbuat kebaikan biar namanya harum, biar tercatat dalam sejarah, tapi kebaikan versi dia. Misalnya membangun masjid tapi dari uang korupsi, nah, misalnya melacur sebagian disumbangkan ke anak yatim. Nah, ini kan nggak bener tuh. Caranya nggak bener, betul ya. Amalnya bener tapi caranya tidak apa, motivasinya biar dapat pujian, caranya juga tidak bener. Nah, itu ini diantara makhluk yang dibenci oleh Allah. Yang ketiga adalah ada orang yang ikhlas tapi nggak bener perbuatannya. Ada yang baik banget niatnya baik, tapi nggak benar caranya. Misalnya gimana? Misalnya puasa, tapi hari raya. Nah, kan nggak boleh itu kan? Puasa hari raya kan haram. Tidak diperbolehkan. Meskipun ikhlas ditolak oleh Allah karena salah. Termasuk juga misalnya puasa wisol. Puasa wisol itu apa? Menyambung puasa. Jadi berbukanya di hari ketiga misalnya, itu juga salah. Ikhlas iya bisa jadi, tapi kalau caranya nggak benar jadi tolak oleh Allah, gitu ya. Ikhlas sholatnya tapi masih keliru cara wudhunya, masih keliru rukuk dan sujudnya. Nah, itu juga nggak diterima oleh Allah karena caranya keliru. Pengen menjaga kehormatan, memperbanyak keturunan, terus menikahi 10 wanita, salah loh. Kenapa? Karena maksimal hanya 4 untuk syariat Nabi Muhammad. Nggak boleh itu. Beralasan untuk dakwah tapi membangkang orang tua atau membangkang suami. Itu kan caranya yang salah. Niatnya mungkin benar, tapi caranya salah. Nggak bisa melaksanakan perintah Allah dengan cara membuat Allah murka pada hal yang lain. Nah, itu keliru. Ya, menggunjing misalnya ya. Atas nama dakwah juga keliru, nggak boleh. Itu keliru. Nah, itu ini adalah orang-orang yang tidak memenuhi hak iyyaka na'budu. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi jangan sampai di situ. Golongan yang keempat adalah tidak ikhlas tapi benar. Wah, ini yang banyak ya. Aman sudah benar tapi rusak niatnya. Ini yang paling banyak. Misalnya haji. Haji biar dipanggil Pak Haji atau Bu Haji. Naik haji biar dipanggil Abah.
biar dipanggil ummi. Gitu ya. Oh, ada loh orang yang memang mengejar begitu bener. Ini pernah sering saya ceritakan dalam kajian yang dikisahkan oleh ibu saya. Pernah ketemu dengan seseorang lah ya, seseorang yang baru haji perempuan, anggap saja namanya Siti misalnya ya. Terus setelah naik haji namanya diganti dengan Khadijah. Gitu ya. Suatu saat ibu saya ini ketemu beliau di ini hanya perumpamaan ya, namanya bukan sebenarnya. Lalu kemudian ketemu di pasar, dari belakang dipanggil sama ibu, Mbak Siti, Mbak Siti. Gitu. Diam. Jaraknya sama 1 meter ini. Diam. Terus ibu saya teringat, oh iya kan baru haji. Nah, terus dipanggil, Umi, Umi. Langsung noleh, oh iya. Begitu. Ya. Ada orang yang mengejar nama Umi, panggilan Umi itu ada. Ini kan kasihan, hancur. Amalnya semacam ini jadi hancur. Amalnya sudah benar, syarat rukun haji sudah dilakukan, tapi motivasinya enggak benar. Ini orang yang tidak memenuhi iyyaka na'budu dengan benar, enggak memenuhi hak iyyaka na'budu dengan benar. Sedekah biar disebut dermawan. Banyak kan? Ya banyak. Kita enggak boleh nuduh niat orang lain, tetapi banyak yang terjadi semacam itu. Marah kalau namanya tidak disebut sebagai donatur, nah, itu aja. Oh, itu nyata tuh, pernah saya lihat sendiri itu. Dalam penguasa masjid nyumbang gitu ya, namanya nggak disebut, marah-marah. Ada. Lu saya nyumbang, jumlahnya sebutkan. Gitu. Ada orang semacam itu. Butuh pengakuan, lu ada. Ini kan dia kasihan. Ya, ya sumbangannya halal boleh dimakan, tapi dia menghancurkan amalnya sendiri. Ini orang yang amalnya benar tapi motivasinya tidak benar. Ngajar agama biar disebut ustaz, biar disebut syekh, biar disebut kiai, sehingga marah kalau nggak disebut kiai, marah kalau nggak disebut ustaz. Ini juga keliru ya kan. Ada orang yang ngebet banget disebut kiai, ada disebut ustaz. Ini kan kalau disebut namanya sendiri itu marah, disebut itu keliru. Dia adalah keteladanan Rasulullah. Dipanggil Rasulullah labbaik, dipanggil ya Muhammad labbaik. Gitu ya. Itu rendah hati menunjukkan, "Lah aku memang dipanggil nama aku kok. Kenapa aku enggak mau noleh?" Itu kan kesombongan yang membuat itu jadi enggak mau noleh, ya kan? Jadi biasalah kita dipanggil nama kita langsung, dipanggil Mas, dipanggil Dek, dipanggil Syekh, dipanggil Ustadz, dipanggil ini. Ya, biasa saja. Itu semuanya kalau memang benar enggak masalah. Yang harus kita tolak adalah kalau enggak benar, gitu ya. Kita disebut dengan panggilan ulama padahal bukan ulama. Nah, itu enggak boleh diam, kita harus menolak. Lu, aku bukan ulama, jadi panggil ulama. Kenapa? Bahayanya adalah nanti orang tersesat menyangka aku ulama, tanya padaku padahal aku enggak ngerti apa-apa. Itu kan bahaya tuh. Nah, itu. Saya termasuk enggak setuju orang yang bukan ulama tapi dipanggil dengan panggilan ulama. Kalau panggilan ustaz lebih longgar ya. Karena ustaz itu enggak harus ulama. Dipanggil da'i enggak masalah. Ustadz itu guru TPG di negeri kita dipanggil ustadz, enggak masalah. Tapi kalau di Arab, ustadz itu maknanya profesor. Jadi itu uruf aja, tradisi, enggak masalah. Ya, tapi kalau memang ada panggilan-panggilan khusus ulama, yakni orang-orang yang bisa memberikan fatwa, orang-orang yang bisa menjelaskan suatu hukum, itu yang memang harus khusus. Ya, harus khusus. Dan ulama kalau dipanggil dengan panggil ulama jangan menolak, nanti umat jadi bingung juga. Ini pertanyaannya pada siapa, begitu loh ya. Kan ya kasihan. Para ulama dulu, Imam Syafi'i itu dipanggil imam, dipanggil anu enggak menolak. Kenapa? Karena tahu itu adalah bentuk husnudzon. Husnudzon dari umat kepada seseorang yang dijadikan sebagai panutan. Tapi mereka juga tahu husnudzon masyarakat ini tidak bermakna Allah pasti ridho padanya. Enggak. Itu hanya husnudzon, bukan gelar dari Allah, kan begitu tuh. Enggak tahu. Jadi makanya dibiarkan karena ada kemaslahatan din. Maka ada yang ngasih gerakan alamah, ya kan? Ada syaikhus syuyukh, ada disebut qadhi qudhat, jadi sampai kayak gitu ya. Itu untuk biar tahu ini rujukan tuh ke sini gitu loh. Biar orang enggak sembarangan bertanya. Kadang orang ngomong agama sedikit dianggap ngerti segalanya, itu kan yang salah. Nah, benar. Orang bisa ceramah itu belum tentu dia orang berilmu. Dan ilmu dalam Islam macam-macam bidangnya. Yang ahli qiraat sendiri, ahli tafsir sendiri, ahli hadis sendiri, ahli fikih sendiri. Itu harus ngerti juga.
Kalau tanya fikih ke sini, kalau tanya qiraat ke sini, tanya tajwid ke sini, tanya itu bedanya sendiri-sendiri. Jangan semuanya ya satu orang dianggap komplit semuanya bisa menjawab. Enggak kayak gitu ya. Enggak kayak gitu. Ilmu Islam itu luas luar biasa. Ya, oke. Okay. Oke, jadi dari iyyaka na'budu ini bisa kita simpulkan ada empat unsur penting yang terkandung di dalamnya. Pertama, maknanya adalah tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Jadi menafikan segala bentuk kesyirikan. Yang kedua adalah siap mengikuti syariatnya. Karena tidak mungkin menyembah Allah dengan benar, kecuali dengan mengikuti syariat Allah dengan benar, yakni mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya, yang hanya bisa dilakukan dengan cara mengikuti Rasul. Gitu ya. Unsur yang ketiga adalah siap melawan hawa nafsu yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Jadi makna iya karena abud itu siap aku hanya ikut wahyu, ikut Allah, siap melawan hawa nafsu, itu makna menyembah Allah kayak begitu juga. Makna yang keempat adalah siap meninggalkan seluruh gagasan manusia dalam menjalankan hidup. Jadi hanya ikut ajaran wahyu, tidak ikut semua gagasan manusia secanggih apapun. Ya, jadi hanya ikut dari wahyu atau pemahaman yang didasarkan pada wahyu yang mengikuti metode sahih dalam memahaminya, yang dinamakan dengan istilah ijtihad, gitu ya. Oke. Yang terakhir adalah bagaimana kita mengamalkan ayat ini. Sudah banyak sebenarnya kalau kita simpulkan tadi ya. Nah, tapi yang paling utama adalah disebutkan para mufassir, iyyaka na'budu itu adalah obat yang sangat mujarab untuk mengusir riya. Gitu ya. Jadi saat muncul kayak begitu itu, saat sholat itu kita mengucapkan iyyaka na'budu itu sekaligus minta pada Allah dan bertekad untuk menghilangkan segala bentuk riya dan bentuk kesyirikan, bentuk menyembahan kepada selain Allah atau menduakan Allah. Jadi seakan-akan dengan mengucapkan iyyaka na'budu itu dia mengatakan, ya Allah, aku sholat menghadapmu supaya engkau ridho. Saya tidak mengharap pujian orang, saya tidak mengharap dunia apapun, tapi semata-mata ingin mendapatkan darimu saja. Aku mengharapkan pujianmu saja, aku mengharapkan balasan darimu, aku mengharapkan pembicaraan darimu. Nah, begitu saja. Ya. Saat bersedekah di luar sholat, saat berhaji, saat melakukan amal soleh apapun, ya. Itu semuanya murni karena Allah dan selalu diulang-ulang iyyaka na'budu, iyyaka na'budu. Ya, gitu. Baik, itu barangkali tafsir kita untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.